Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan tutorial cara membuat software pada Ubuntu. Nah, ini kebetulan saya pakai Ubuntu 20 ya, 20.04. Jadi kita bisa lihat berapa swap yang ada di komputer saya. Jadi jika kita lihat totalnya ini ada 20 GB ya, yang terpakai 1,3 dan di sini swapnya ada 16 GB. Ini jadi tambah 1 ya. Jadi ini karena dia dari 0 sampai ke 15, jadi ini sekitar 16 giga. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu melakukan swap off ya. Jadi kita swapnya kita off-kan dulu, semoga tidak masalah di sini. Kita swap dulu, kita swap off. Nah, ini harus pakai sudo. Nah, setelah kita swap off, baru kita buat ininya. Apa namanya file baru ya, file swap file, misalkan kita nggak ini kan 16 giga ya, jadi ini kita bisa ubah-ubah, misalkan kita pinginnya cuma 8 giga seperti ini, kita buat 8 giga, kita tunggu ya ini ya, kita tunggu dulu sampai dia selesai. Nah, ini sudah kita lihat hasil darinya ini sekitar 8 giga ya di sini ya terkopi. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita melakukan mengubah ini ya kepemilikan dari ini, dari swap filenya. Jadi ini ya swap filenya kita kasih nama di sini ini. Nah, kalau sudah kita sudah ini baru kita create swapnya. Ini enggak salah. Nah, ini kita buat swapnya, ini sudah terbentuk, baru kita on-kan swapnya, kita on-kan. Swap on. Kita on-kan swapnya. Nah, ini sudah ter-on. Jadi kalau kita bisa lihat di sini. Nah, sudah ya, sudah balik normal. Nah, seperti ini. Baru setelah itu kita reboot. Ya, kita reboot sehingga nanti swapnya sudah berubah seperti yang kita. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.